mohon berdiri. Lambang-lambang kesatuan memasuki lapangan upacara. Penghormatan kepada lambang-lambang kesatuan. Kepada lambang-lambang kesatuan. Silakan duduk kembali. Pembacaan sejarah singkat Satuan Polisi Pamong Praja oleh Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Solo, Bapak Zulkarnain AKMSE. Sejarah Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat. Keberadaan Polisi Pamong Praja tidak terlepas dari permasalahan yang timbul dan dihadapi sejak diproklamasikan Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945. Surat Perintah Jawatan Praja Daerah Istimewa Yogyakarta nomor 2 tahun 1948 tanggal 10 November 1948 sebagai embrio dari kelahiran Polisi Pamong Praja. Wakil Gubernur Sumatera Barat selaku Inspektur Upacara mengambil tempat. Laksanakan.
Dengan dimohon berdiri, Maharlika Cipta dipimpin oleh Inspektur Upacara. Mengheningkan cipta dalam rangka mengenang arwah para pahlawan yang telah mendahului kita. Mengheningkan cipta mulai. Selesai. Pengundangan disilahkan duduk kembali. Pengucapan Tonjol Wira Satya, Polisi Pamong Praja, Tri Satya Samapta Bakti, Perlindungan Masyarakat, dan Panca Dharma Pemadam Kebakaran. Kami Polisi Pamong Praja, siap kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Aman. Bariskan di istirahat. Istirahat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin, selamat pagi, salam sehat untuk kita semua. Yang kami hormati Bupati, Wakil Bupati, Wali Kota, Wakil Wali Kota se-Sumatera Barat. Yang kami hormati anggota Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi Sumatera Barat atau mewakili. Yang kami hormati Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sumatera Barat. Yang kami hormati Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kota se-Sumatera Barat. Yang kami hormati Kepala Dinas Damkar Kabupaten Kota se-Sumatera Barat, kami hormati para Kepala OPD Pemerintah Provinsi Sumatera Barat serta upacara undangan sekalian. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, Tuhan Yang Maha Kuasa, karena berkat rahmat dan karunia-Nya kita dapat hadir bersama-sama di lapangan ini untuk mengikuti upacara HUT Satpol PP ke-73 Pemadam Kebakaran ke-104 dan Satlimas ke-61 tahun 2023 tingkat Provinsi Sumatera Barat. Pada kesempatan ini, izinkan saya mewakili pemerintah Provinsi Sumatera Barat mengucapkan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya atas dedikasi dan loyalitas yang telah ditunjukkan oleh seluruh anggota Satpol PP, Damkar, dan Satlimas dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum, perlindungan masyarakat, serta pencegahan dan penanggulangan kebakaran. Sebagai perangkat daerah menjadi barisan terdepan dalam memberikan perlindungan kepada masyarakat khususnya dalam kondisi darurat, pemadam kebakaran telah menunjukkan dedikasi yang luar biasa, berkomitmen penuh dalam memberikan layanan kedaruratan bagi seluruh komponen warga negara. Hal ini tergambarkan dalam data laporan pemadam kebakaran dan penyelamatan tahun 2022 bahwa pemadam kebakaran dan penyelamatan Kabupaten Kota telah berkontribusi dalam menangani 1.529 kejadian kebakaran dan telah melakukan 2.547 operasi penyelamatan di sepanjang tahun 2022. Seluruh kerja yang selama ini telah dilakukan oleh anggota Satpol PP, Damkar, dan Satlimas telah mendukung terwujudnya kondisi kondusif di wilayah Provinsi Sumatera Barat. Hadirin yang kami hormati, peringatan hari ulang tahun yang kita laksanakan hari ini jangan hanya menjadi forum untuk mengenang masa lalu. Lebih dari itu, peringatan hari ulang tahun harus menjadi sarana untuk meneruskan semangat juang, dedikasi, dan pengabdian aparatur dalam melindungi masyarakat serta membangun kebulatan tekad untuk terus memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Melalui peringatan hari ulang tahun ini, kami mengajak kita semua untuk lebih meningkatkan persatuan dan kesatuan bangsa, menjunjung tinggi ideologi Pancasila, memegang teguh falsafat ABSSBK, mengutamakan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi dan golongan, serta semakin meningkatkan semangat dan pengabdian kepada bangsa dan negara demi mewujudkan Sumatera Barat yang madani. Hadirin yang berbahagia, peringatan hari ulang tahun Satuan Polisi Pamong Praja ke-73, Pemadam Kebakaran ke-104, dan Satuan Perlindungan Masyarakat ke-61 kali ini mengambil tema mewujudkan ketertiban dan ketenteraman dalam mendukung Visit Beautiful West Sumatera 2023 melalui Satpol PP, Damkar, dan Satlimas yang profesional.
Hal ini sesuai dengan amanat peraturan perundang-undangan di mana peran Satpol PP dan TAR dan Satlimas adalah untuk menciptakan kondisi yang memungkinkan setiap lapisan masyarakat untuk dapat melakukan kegiatan dengan aman, tentram, tertib, dan teratur. Hadirin yang saya hormati, guna mendukung pertumbuhan ekonomi di wilayah Sumatera Barat, pemerintah Provinsi Sumatera Barat telah menetapkan tahun 2023 sebagai tahun kunjungan pariwisata yang bertajuk Visit Beautiful West Sumatera 2023. Tahun kunjungan pariwisata ini merupakan langkah strategis untuk membangkitkan kembali pariwisata dan mendorong pertumbuhan ekonomi di Provinsi Sumatera Barat. Diharapkan seluruh anggota Satpol PP, Damkar, dan Satlimas turut mendukung Visit Beautiful West Sumatera 2023 dengan senantiasa berusaha menjamin suatu tertib, aman, dan tentram di seluruh wilayah Sumatera Barat. Berbagai bentuk kemungkinan gangguan ketenangan dan ketertiban umum, khususnya di lokasi wisata, seperti pungutan liar, parkir liar, keributan, perbuatan maksiat, hingga peredaran miras, serta potensi terjadinya bencana kebakaran harus dapat dicegah dan diatasi oleh seluruh anggota Satpol PP, Damkar, dan Satlimas. Sebagai pihak yang memiliki tanggung jawab untuk menjaga ketenangan dan ketertiban umum di wilayah Provinsi Sumatera Barat, maka kita semua harus saling bekerja sama dan melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya, agar selalu seluruh pengunjung yang datang akan mendapatkan kesan yang baik tentang Sumatera Barat. Peserta upacara yang berbahagia, pada kesempatan ini mari kita manfaatkan untuk mengkonsolidasikan penyelenggaraan ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat di daerah dalam rangka menghadapi agenda pemilu tahun 2024, agar tercipta kondisi yang aman, tertib, demokratis dalam bingkai NKRI. Suksesnya pelaksanaan pemilu ditentukan oleh banyak faktor, diantaranya kesiapan penyelenggaraan pemilu, pemerintah pusat dan pemerintah daerah, serta kesiapsiagaan dari aparat keamanan dalam mengantisipasi berbagai macam potensi kerawanan pemilu. Adapun kerawanan yang perlu diwaspadai bersama dalam menghadapi pilkada antara lain terkait money politik, keamanan, netralitas ASN, isu SARA dan hoaks, diperlukan antisipasi dari semua pihak dalam menghadapi kerawanan tersebut. Saya mengajak seluruh anggota Satpol PP, Damkar, dan Satlimas untuk meningkatkan kesiapsiagaan dalam menjaga ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, serta pelindungan masyarakat sebelum, pada saat, dan setelah pemungutan suara pada pemilu tahun 2024. Demi terciptanya kondusivitas di masyarakat sehingga proses demokrasi dan pemulihan ekonomi dapat berjalan beriringan. Hadirin yang kami hormati, terkait urusan pencegahan kebakaran, tidak cukup dengan adanya komitmen kuat dari seluruh petugas pemadam kebakaran dan penyelamatan saja dalam memastikan bahwa keselamatan warga negara dapat terlayani dengan baik. Namun diperlukan juga perhatian dari Bapak Bupati, Bapak Wali Kota untuk menjadikan pemadam kebakaran dan penyelamatan sebagai perangkat daerah yang profesional dan mandiri. Selain hal tersebut, pemerintah kabupaten kota juga harus melibatkan peran serta masyarakat dalam pencegahan kebakaran dengan membentuk relawan pemadam kebakaran, Redcar, di setiap nagari, desa, kelurahan, sebagaimana yang diamanatkan dalam Kemendagri nomor 364/306 tahun 2020 tentang pedoman pembinaan relawan pemadam kebakaran. Melalui wadah Redcar, seluruh elemen masyarakat dapat berpartisipasi untuk menjaga dan melindungi lingkungannya dari ancaman bahaya kebakaran, serta dapat membantu petugas pemadam kebakaran untuk mencapai respon time 15 menit dalam melakukan pemadaman kebakaran. Bapak-Ibu yang dihormati, dalam kesempatan yang berbahagia ini, kami juga mengajak seluruh Bupati Wali Kota untuk mengambil langkah-langkah antisipatif dan strategis guna mendukung penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat, perlindungan masyarakat, dan pencegahan kebakaran. Para Bupati Wali Kota juga kami himbau agar dapat memprioritaskan pengalokasian anggaran yang memadai untuk pelaksanaan tugas dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran, dan Satuan Perlindungan Masyarakat sesuai amanat peraturan perundang-undangan. Bapak-Ibu hadirin yang kami hormati, sebagai penutup kepada seluruh anggota Satpol PP dan TAR dan Satlimas, kami tekankan kembali beberapa hal sebagai berikut. Yang pertama, tingkatkan pelaksanaan tugas, fungsi, dan kewenangan dalam mengawal urusan ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat, serta pencegahan kebakaran sebagai urusan wajib yang terkait dengan pelayanan dasar masyarakat. Kedua, laksanakan tugas yang tegas namun tetap humanis dan senantiasa memperhatikan aspek hak asasi manusia serta citra dan wibawa penyelenggaraan pemerintahan daerah. Ketiga, optimalkan peran pemadam kebakaran dan penyelamatan dalam memberikan pelayanan dan perlindungan kepada masyarakat, serta mempercepat pembentukan dan pembinaan relawan pemadam kebakaran. Peserta upacara yang berbahagia, pada kesempatan yang berbahagia ini,
kami atas nama pemerintah Provinsi Sumatera Barat mengucapkan selamat ulang tahun Satuan Polisi Pamong Praja ke-73, Pemadam Kebakaran ke-104, dan Satuan Perlindungan Masyarakat ke-61. Kami aturkan rasa bangga dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada seluruh anggota Satpol PP, Damkar, dan Satlimas atas pengabdiannya dalam mengembangkan tugas dan memberikan perlindungan serta pelayanan yang tulus demi mewujudkan rasa tertib, tenteram, dan aman di tengah masyarakat. Dan insya Allah, pemerintah Provinsi Sumatera Barat tahun depan menjadi tuan rumah hari ulang tahun Satpol PP nasional. Doakan semoga bisa terwujud tahun 2024, Sumatera Barat adalah tuan rumah hari ulang tahun Satpol PP nasional. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua dalam setiap tugas dan pengabdian kita di 19 kota kabupaten dan juga di Provinsi Sumatera Barat. Terima kasih. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyakiyya wala maqruda wala mahruma. Wabarakatuh. Upacara mau dilaksanakan, laporan selesai. Terima kasih, bubarkan. Wakil Gubernur Sumatera Barat beserta seluruh perangkat Satpol PP, Damkar, Dinas Provinsi Sumatera Barat siap mendukung dan mensukseskan hari ulang tahun Satpol PP, Damkar, Dinas Indonesia Nasional tahun 2024 di Provinsi Sumatera Barat. Sumatera Barat!